rekan artis, selebritis, penyanyi dan juga tamu undangan seketika histeris saat BBL, Lesti Kejora dan Rizky Billar hadir di tengah-tengah panggung megah Indosiar malam ini. Suasana seketika pecah saat Lesti Kejora dan Rizky Billar memperlihatkan anak pertama mereka ke publik lewat acara yang bertajuk Welcome BBL yang disiarkan langsung di televisi Indosiar. Dari berbagai sudut panggung, tak henti-hentinya para tamu undangan dan juga penonton meneriaki sebutan nama BBL dan ingin berjumpa langsung dengan buah hati Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut. Lesti Kejora juga sempat shock melihat hal itu. Bagaimana tidak? Menurut istri dari Rizky Billar tersebut, dirinya begitu terharu karena publik cukup antusias ingin menyaksikan wajah anaknya itu. Selain dari itu, para penggemar Leslar Lovers juga cukup antusias ingin menyaksikan BBL meskipun lewat siaran televisi Indosiar. Hal tersebut terlihat dalam berbagai unggahan di media sosial saat ini, baik di Facebook, Instagram, YouTube maupun media lainnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat selama ini Lesti Kejora dan Rizky Billar begitu merahasiakan identitas dan wajah BBL anaknya itu, sehingga tak sedikit dari masyarakat yang cukup penasaran dengan sosok BBL yang selama ini disembunyikan ke publik. Maka tak heran jika publik begitu penasaran hingga cukup antusias untuk melihat wajah BBL secara langsung lewat tayangan di televisi Indosiar dalam acara Welcome BBL. Pujian, doa serta ucapan tak henti-hentinya dilayangkan publik kepada Lesti Kejora, BBL dan keluarga kecil Leslar. Hal itu terbukti dalam berbagai komentar yang ada di media sosial saat ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.